Oke, yang menurut gue tuh juara dari sini, juara dari lagu ini itu adalah efeknya, efek vokalnya abis itu mixingannya itu bener-bener. Oke guys, balik lagi sama gue Febrian Surya di Sarjana Musik Riak. Hari ini gue ingin membreakdown lagi ya teman-teman ya. Ini ada BTS yang Fake Love. Ini banyak banget teman-teman ARMY suruh gue untuk mereaction yang Fake Love. Tapi ini kayaknya gue bakal breakdown aja teman-teman ya. Jadi kayak videonya bakalan lebih panjang dari biasanya, karena di segmen breakdown ini bakalan lebih detail juga dan terperinci teman-teman ya. Oh guys, ini kita bacain dulu ada requestan dari Elva, biar lebih kenal sama Super Junior. Oke, ini gue gak tau lagu apa, udah dikasih linknya. By the way, thank you banget ya Elva ya untuk supportnya ya. Oke nih guys, kalau gitu langsung aja ini kita breakdown bareng-bareng videonya BTS yang Fake Love. Ini udah ditonton 1 miliar orang. Banyak banget guys, asli ini banyak banget, 1 miliar orang itu orang semua loh guys. Langsung aja ya kita breakdown bareng-bareng di Sarjana Musik Rie. Dan sebelumnya kalian lebih baik nonton video aslinya dulu ya sebelum kesini ya teman-teman ya, karena di sini akan banyak gue pause-pause dan gue jelasin ke kalian. Oke. Oke, dia sedang melihat keluar, ditutup gordennya. Oke. Nah jadi di depan ini dia tuh pakai ini ya teman-teman ya, pakai gitar elektrik ya. Oke. Dan suaranya ini kayaknya nih harusnya nggak sendiri suaranya. Dia ada double gitu tapi unison nyanyinya guys. Oke. Oke, Jungkook. Di sini gitar, lalu gitar elektrik, lalu padnya itu udah masuk semuanya. Jadi udah makin penuh ya. Jadi di bertahap gitu loh guys dinamikanya. Oke. Nice. Oke, sebelumnya ini mixingan vokalnya menurut gue lumayan ke treble ya teman-teman ya. Jadi Jungkook aja yang sehalus itu suaranya di sini ini agak crispy-crispy gitu tuh. Kalau kalian denger ya. Jadi crispy banget suaranya. Oke. Oke. Masuk trepe ya. Di sini udah seperti biasa dia udah pakai hi hatnya trap, abis itu kicknya juga hip hop banget di sini. Bagian RM. Oke. Nah sama di belakang ini guys, itu mereka tuh ada pakai suara gitar tapi dia efeknya lebih tremolo ya, jadi kayak ada getaran-getaran gitu guys, ada getaran-getarannya gitu guys. Oke. Nice. Oh. Oke, Suga. Oh, Suga lagi. J-Hope. Masih sama di sini, cuman penekanannya si J-Hope aja ya, rapnya lebih ditekan lagi ya. Oke. Bassnya di depan ini masih satu-satu, masih deng, ding, masih satu-satu gitu aja guys. Oke. Alright, elektrik gitarnya lagi masuk. Sama yang bagian sini nih, gue ngerasa mixingan vokalnya itu kayak lebih treble gitu loh guys. Kayak saturationnya tuh kayak di boost gitu ya. Jadi suaranya tuh crispy banget. Oke. Ini suaranya Jimin tadi kalau nggak salah ya. Bener gak? Oke. Ini suara siapa nih? Saking ini apa mixingan vokalnya di sini kan semuanya dibikin rada-rada crispy gitu. Agak susah ngebedainnya guys. Oke. Oke, ini di build sama ini 1/16. Oke. Oke. Sama ini reverb sama delay-nya untuk vokalnya ini banyak banget, basah banget, guys. Delay-nya juga banyak ya. Mm-mm.
bassnya nggak terlalu banyak bergerak sebenarnya ya di sini ya, deng 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 satu-satu aja. Oke. Sama ada vocal chops gitu di belakang kayak kayak gitu-gitu guys. Oke. Reverb-nya gue demen banget mixingan reverb-nya guys. Fake love. Nah itu tuh ekornya tuh panjang banget guys. Ekornya tuh bener-bener panjang banget ya. Oke, sama ada sedikit ininya apa di gitarnya. Gitar elektrik itu kecil banget. Gitarnya gitar overdrive ya. Oke, RM. Oke. Ini suaranya RM juga nggak solo ya. Dia di mix-nya tuh lebih double-double gitu suaranya. Oke. Ada suara tremolo juga. Suara tremolonya. Oke, Suga. Oke. Oke, itu kayaknya yang di ujung itu suara RM deh yang oh itu. Coba deh. Makanya mereka ini sering banget pakai shout gitu, guys. Oh. Nah, menurut gue yang unik dari sini adalah pada saat di rapnya itu tuh mixingan vokalnya kayak equalizernya, treble-nya tuh kayak normal aja ya. Tapi pada saat di nyanyi, pada saat di vokal lainnya itu tuh treble-nya kayak dinaikin gitu loh, guys. Jadi kedengaran crispy semua suaranya. Nah, tuh kan bener kan? Jadi kedengaran treble banget nih. Oke. Pad-nya juga dia, pemilihan pad-nya lebih yang halus-halus gitu ya. Nggak terlalu tebel-tebel banget kayak EDM gitu, guys. Oke. Okay. Oh, itu kan bener kan? Si Jin aja suaranya bisa crispy begitu loh, guys. Biasanya kan enggak ya? Agak-agak sengau gitu ya dia ya kalau live ya. Nah, di sini mixingannya ini pegang kendali banget nih menurut gue nih di sini nih. Oke, okay, di sini ada story-nya sedikit. Nanti si JK dia ngebuka kayak pintu gitu ya. Oke, kita lihat. Nanti airnya air mancur gitu, guys. Oh. Nah, ini teorinya gue belum tahu nih, guys. Gimana nih? Nah, dia ngeliat ke depan, lalu tiba-tiba kebuka nih pintunya. Oke, kebuka pintunya dan keluar air. Oke, oh keluar airnya di sini. Iya, lupa gua. Oke, di-build lagi di situ, di-build ya. Di-build lagi di situ. Oke, ini build-nya bagus loh. Fake Love ini oke loh, guys, build-nya loh. Wait, ini dia lagi kayak di stickers gitu, guys. Ini apa sih? Ini kayak sneakers gitu nggak sih? Oke. Okay. Nah, di sini udah vocal chop semua nih. Udah vocal chop semua, guys. Di belakang itu banyak banget ya. Bassnya juga sebenarnya nggak terlalu macem-macem ya. Bassnya dari awal sampai akhir tuh begitu-gitu aja, guys. Oke. Okay. Oh. Oke. Okay. Yang menurut gue tuh juara dari lagu ini itu adalah efek vokalnya. Efek vokalnya abis itu mixingannya itu bener-bener lebar banget menurut gue, guys. Dari reverbnya abis itu delaynya. Oke, okay, dance juga ya. Ah.
sama mixingan gitar elektrik. Gue suka banget mixingan gitar elektriknya itu tuh ada di kayak headphone kanan gue. Nah itu gerak terus ya teman-teman ya. Kalau misalnya kalian pakai headset, kalian bakal dengerin. Oke. Oke, gitar elektrik lagi. Dan di sini tuh gitar elektriknya dia nggak clean ya teman-teman ya. Dia tuh ada efek chorusnya sedikit ya. Jadi kayak agak melayang-melayang gitu loh suaranya loh. Oke. Main arpeggio aja gitar elektriknya. Tung teng 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 gitu-gitu doang. Oke, ulang dikit. Oke. Sama mereka tuh sering banget di sini tuh main unison. Unison cuman main oktav bawah sama oktav atas ya guys ya. Jadi tebel gitu mixingannya. Ini ngetek vokalnya ini bisa double-doublean ini guys pasti. Alright, BTS Fake Love. Nice. Oke guys, BTS Fake Love itu adalah breakdown dari gue ya. Dari segi instrumentasinya, dari segi vokalnya. Gimana menurut kalian? Apakah kalian setuju? Kalau misalnya kalian punya pendapat lain, kalian boleh komen di bawah ya teman-teman ya. Dan thank you juga untuk kalian yang udah nonton video ini sampai habis, yang sudah setia sampai habis ya. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk kasih like-nya. Dan untuk kalian yang belum subscribe, boleh subscribe sekarang juga, karena setiap hari jam 5 sore akan ada video baru untuk kalian. Untuk kalian yang mau support gue juga dan mau request-request juga, udah gue cantumin link Saweria gue di bawah, nanti akan gue bacain dan gue usahakan akan gue react semuanya ya guys ya. Oke deh guys, kalau gitu video hari ini sampai sini dulu. Gue Febrian Surya dan sampai ketemu lagi di Sarjana Musik React selanjutnya. Bye-bye.